Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku semuanya, selamat berjumpa kembali dengan channel saya Dwi Geswanto, sedulur. Sedulurku, kali ini saya berada di Pasar Sapi Pracimantoro, sedulur. Ya, sedulur, semoga panjenengan semua selalu keadaan sehat walafiat dan rezeki yang lancar, sedulur. Amin ya rabbal alamin. Ya, sedulur, ini di tanggal 12 April dari Jumat Wage. Tepatnya ini masih di hari Raya Idul Fitri, sedulur. H+2, saya berada di Pasar Sapi Pracimantoro, sedulur. Di hari yang fitrah ini, saya sekeluarga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, sedulur. Ya, sedulur, ini suasana di depan Pasar Pracimantoro, pasar hewan, sedulur. Nampak di H+2, suasana pasar tidak begitu ramai, sedulur. Ini jam 6:30, sedulur. Yang belum pernah kesini, ini pasarnya baru ya, sedulur ya, baru direnovasi. Ada dua pintu, sedulur. Yang sebelah sana pintu masuk untuk sapi-sapi, jadi turun ke bawah sapi-sapi lewatnya sana. Kalau yang situ untuk kambing, sedulur ya, kambing di sebelah situ, kambing diturunkan di sebelah situ, penambatan kambing di bawah itu untuk kambing dan untuk sapi lewatnya sana, penambatan di bawah sana. Oke, sedulur, kita turun ke bawah ya, sedulur ya, kita turun ke bawah tanpa saya jeda. Mungkin durasinya video ini agak lama, tapi kita semua, panjenengan semua yang belum pernah ke pasar sapi atau yang lama tidak ke pasar sapi, biar tahu suasana pasar sapi dari pintu masuk sampai ke penambatan sapinya, sedulur, sampai di lokasi sapi diturunkan maupun di cencang, sedulur. Oke, kita jalan, sedulur ya, kita jalan, kita masuk. Kita masuk untuk jalan ke sana itu, jalan ke Yogyakarta, sedulur ya. Jalur alternatif. Kalau jalan utamanya lewat JLS, jalur lintas selatan, kita lewat sini, sedulur. Ke Yogyakarta lebih dekat. Oke, pintu masuknya sebelah sini, oh. Bagus sekali. Pintu masuk Pasar Sapi Pracimantoro, kita masuk, lihat kanan kiri kosong. Oke, seperti ini suasana di Hari Raya Idul Fitri +2. Suasana pasare masih sepi, sedulur. Mungkin belum banyak yang ke pasar, masih suasana lebaran di rumah, masih berkumpul sama sanak saudara. Oke, di sini tempat parkir, penurunan juga. Dan kita turun ke bawah, yang sebelah kiri ada rumah-rumah ini untuk tongseng, makanan-makanan gitu, sedulur ya. Setengah tujuh lah, pasare masih glundang, sedulur, masih sepi pol setengah tujuh. Biasanya padet. Dan sebelah sini juga tongseng-tongseng, opor. Wah, kalau ke Pasar Sapi Pracimantoro ya jangan ketinggalan tongsengnya, sedulur. Mantap pokoknya tongsengnya, sedulur. Tongseng kambing. Di bawah sana juga. Kita berkeliling dulu ya, sedulur. Kita lihat-lihat dulu. Kita lihat-lihat dulu. Kita ke bawah. Pak. Nggih. Wit, sepi, Pak, pasare. Sepi. Oke, sedulur, kita lihat dari atas ini, sedulur, biar nampak jelas dari atas. Tuh, kalau yang sebelah sini penambatan sapi jantan jumbo-jumbo siap potong. Sana ke sana, yang sebelah sana itu sapi melajeran. Sapi melajeran sebelah sana. Betina melajeran.
Kalau yang sebelah sini, ya ini babon-babon produktif dan diri, sulur. Babon produktif dan diri. Iya, kita kemana dulu ya, sulur? Alangkah bagusnya kita kemana dulu? Kita ke penambatan sapi betina dulu saja, sulur. Karena sapi betina sudah banyak yang berdatangan, kita coba tanya-tanyakan untuk harganya, sulur. Sini mas, gini sini mas. Oh, tanglet-tanglet lagi sakit. Regi pinten mas ini mas? Oh, regi pinten mas? Babon anak, harga berapa? Nyewune 25. Oh, nggih 25 di harga 25 juta. Anake jantan. Anake cewek. 25 juta nego. Usia berapa bulan anaknya, Mas? 3 bulanan. Babon 25 juta babon anak, anaknya betina ya, sulur. Iki piro Mas iki? Dalamnya putih mas? Gemiwang. Oh, Wuryanto rotan. Berapa ekor mas? Satu. Yang ini sama mana lagi? Itu berapa mas yang kurus mas? 12,5. Kalau yang ini tahu harganya nggak mas? Oke, yang kurus itu 12,5 ya? Yang 12,5. Makasih mas ya. Ya ini di harga 25 juta babu anak sulur. Monggo ke pasar sapi Pracimantoro sulur. Babu anak. Di harga 25 juta. Ya, kita lihat anaknya ya. Betina sulur ya. Jangan lupa anaknya betina tuh. Rp25 juta. Kita tanyakan lagi yang lainnya sedulur. Ya ini ada Doro. Doro rego piro niki? Pak, Suryati Pak, nggih. Betul menika Pak. Pinten Pak niki nyuwune Pak? 13,5. Doro Pak nggih. 13,5. Nek sebelah senes. Nggih. Niki krungu-krungu pinten? Gangsal welas. Oke, ini ke-13 sebelah gangsal welas. Sekuriti, Pak. Nggih. Oke, 13 sama gangsal ini 13 juta sedulur. Diri sedulur, bagus. Bagus. Sesdukul ya sedulur ya, itu. Kaki-kakinya bagus. Apik sedulur yang mau breeding-breeding, yang ini 15. 15 juta. Ini 15 juta hamil Pak ya sedulur ya. Bagus lho Rita. Tuh, diri. Sama ini sepertinya manak pisan Pak ya. Oh, manak pisan dulu kan sepertinya 15 lho. Dugul, sama-sama dugul lho. Istimewa. Kalau yang ke pasar sapi Pracimantoro, harga-harga terbaru sapi betina yang 15, sebelahnya tadi 12, tentunya masih bisa nego pol. Gini jenis Pak Sanes. Ngertos sergini nyuwun pinten niku. Mboten. Oh, iya. Gempon ya ten Mas. Pak. Nggih. Niku kok pasare nggih sepi Pak nggih. Memang dari dugi napa nggih suasana lebaran sian. Nggih, mengke pol niku jam 09.00 niku. Jam 09.00 pun pol sakniki jam 07.30. Nggih. Nggih, Pak. Iya sulur, ini tidak tahu harganya sulur. Padahal ya ini puh babonan istimewa. Dugul juga sulur. Biasanya sapi-sapi dugul itu pencetak peditan bagus-bagus sulur. Sapi dugul. Oke. Okay.
Wah, iki iki kon piro iki babonan iki? Masih bisa produk seperti barnya apa? Masih harga pinter Mas. 18, Mas. 18. Oke, di harga 18 juta. Yang ini di harga 18 juta. Baru bersolek karena mau di tawar. Ini 18 juta, Sir. Di harga 18 juta. Di hari Jumat Wage. Jumat Wage 12 April. Suasana hari raya di harga 12 juta. Eh, berapa ya tadi ya? 18 juta apa ya? Tadi saya bilang, wah lupa. Eh, pokoknya harganya tadi sudah saya sebut. Betina siap potong. Oh, ini mau dibeli, mau buat disembelih sendiri buat hajatan sedulur. Bapaknya yang mau beli yang pakai. Ini yang biru. Oke, pasare masih gelundang sedulur. Masih suasana lebaran. Ya, dan yang ini tadi 12 juta, 12 juta. Yang ini sebentar, yang pegon. Pegon ya, ini 12 juta kuru. Kuru-kuru seluruh 12 juta. Pawakane jane yo dhuwur, dawa ning kuru. Tapi yo regane yo 12 juta. Tentunya masih masih bisa nego. Nego pol. Rowo Pak nggih. Wis bar nyapih mah Pak nggih. Bar nyapih. Lah nggih kuru. Betul niki Pak jenengan. Ngendo niki? Oh. 12 juta. Pasare sepi Pak nggih. Memang anu nggih. Memang dereng-dereng dugi. Oh, soalnya kita sik do ngrayake hari raya. Napa? Nggih, warung-warung sudah tutup. Pulop, Sumbriagung. Oh, Sumbriagung. Nggih, jenengan talemi pundi, Pak? Hiramoko. Oh, Hiramoko. Jo Warijo, Pak. Parijo. Nggih, nika tangga. Betapa pundi mawon, Pak? Niki. Sampai niki. Bapak? Enggak. Oke, sedulur, kita muter-muter saja sambil lihat-lihat. Pokoknya jangan di skip-skip, jangan di berhentikan, jangan beralih ke akun lain. Iya, pokoknya pantau terus suasana di Pasar Sapi Pracimantoro. Kita lihat-lihat. Harga. Kita cek-cek harga juga. Sidik sedulur. Oh. Wis. Ya ini harga berapa sedulur? Yang bagus warna favorit, tanduknya juga cakep. Oh, dari samping biar kelihatan. Cakep sekali. Kita tanyakan harganya sedulur. Mari kita ngambil. Nah, itu dia yang bangun gorek dia ke tempel irgan. Iya, ini istimewa sebenarnya. Si mental jos sekali. Yang ini tadi 12, yang 11 itu 15. Kita tanyakan yang ini sedulur. Kita tanyakan yang ini sedulur, harganya berapa ya? Benar. Sik gadah sik menika sik pakai peci sik gadah.
Pundi, Pak, Dik? Lain niku wong tuwa sing wong enom to. Karena baru selesai. Pak, ngene jenengan. Nggih. Ya talet regi, Pak. Regi pinten nyuwune, Pak? Niki 6,5. Oh, 16,5. Nggih. Dorong nggih. Oh, pun baban mana pisan. Oke, istimewa baban nih, Pak. 16. Nggih, iku nasi nego nggih, nego kathah. Nego kathah nggih. Siap. Dalamnya putih, Pak. Dalamnya putih. Oh, nggih. Kula Sumberagung. Oh, Sumberagung. Nggih, Sumberagung. Nggih, nang pates-pates video lebet ketemu. Nggih. Terus ana nggih. Di harga 16. Tentunya masih bisa nego ya, sedulur ya. Iki 3,5. Oh, nggih. Iki wis sampun aku. 16. Baban manak pisan sedulur. Baban manak pisan di harga 16. Masih bisa nego ya, nego. Nego pol. Oh, nego pol. Kaki-kakinya seperti itu, bagus. Tuh. Warna favorit juga sedulur, masih baban manak pisan. Ke tanduknya juga cakep, tanduknya istimewa sedulur. Yang dua sana dugul. Paling ujung tadi 15 nego, tengah 12, yang ini 16. Nego juga. Tentunya semua masih bisa nego sedulur. Nego-nego. Iya, ini yang Malbor itu harga berapa ini ya? Ini ada yang Simental Malbor. Ini mung kurang rumatan wae sedulur. Sik duwe sik ndi iki tak tengok-tengok sik tak pantos kekeduan nanti nek sik duwe mendekat ya tak tanyakan harganya sedulur ya. Karena sik duwe belum ada ya iki tak tanyakne regane sapa ya. Ya kurang luwih iku regane ya 13-an mungkin ya. 13-an juta. Tafsiran saya ya 13-an juta sedulur. Kurang perawatan sepertinya ya, ini bagus kurang perawatan saja sedulur. Si Metal Malbor. Oh. Si Metal Malbor. Mung buntute kok gundul. Buntute gundul sedulur. Kandan Pak Yusuf Lawet. Nah, nah. Tanyakan. Ya tor Pak. Aga pinten Pak ngeten iki Pak niki. Sini iki Pak. Duga. Nggih. Nggih. Mulih sama bari jare. Oke, sedulur. Ya di harga mungkin 13-an sedulur. 13-an. Oke sedulur, dari tambatan sapi betina cukup sekian, semoga bermanfaat. Semoga menambah referensi panjenengan update terbaru dari pasar sapi Pracimantoro. Update terbaru dari pasar Pracimantoro dari Jumat Wage 12 April sedulur. Masih di suasana lebaran ya, pasare sepi sedulur ya. Masih di suasana lebaran. Tentunya harganya ya menurut panjenengan gimana bandingan dengan pasar daerah masing-masing jenengan? Apakah murah, apakah mahal, apakah stabil? Tentunya semua masih bisa nego sedulur. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.